ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت إلا ما حملت ظهورها أو الحيوان أو ما اختلطا بعد ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء على هداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تت بِأَهْوَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ضار منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا سراتي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذين احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأخيار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala, ala, hadin al Assalamu ala wa Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nuril azim. Barobbal kursir rafi. Barobbal pahril mahsyur. Pemungsi al-tawrati wal-injil. was sabur. Para silli wal kharun Wa mungsilal quranil azim Warabbal malaikatil muqarrabin Wal anbiya'i wal mursalin Amen. Allahumma inni asaluka wajhi kal karim Wa binuri wajhi kal munir Wa mulki kal qadim Ya hayu ya qayyum As'aluka bismikallati asraqat bi samawatu wal aroduna وباسمك التي يسلخ به الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اكسب هذه الأمة عن هذه الأمة بِخُذُورِهِ وأجلنا الزهور Innahum yarawnahu ba'idan wa narawhu qariban. Birahmatika ya arhamar rahimin, al-ajal al-ajal ya maula ya ya saw Para hadirin sidang majelis subuh bulan Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan pada kita semua taufik dan keberkahan Muhammadi dan keluarga Muhammad sehingga hari ini para hadirin semua beserta seluruh hadek tolan dan keluarga dikaruniai asyam, wal-kiam, dikaruniai kelimpahan keberkahan. Sebenar-benar puasa dan sebenar-benar kiam. Dan sebaik-baik amal-amal yang dilakukan para hamba di bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa alim Muhammad wa ajil parul jahum. Pada subuh kali ini saya ingin membahas uh, sebuah ayat dari Al-Quranul Al Karim yaitu Al-Quran Al-Mulk akan saya bacakan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim wa qalu lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir dan mereka berkata seandainya kami mendengarkan atau memikirkan Niscaya kami tidak termasuk para penghuni neraka yang berkobar apinya. Ayat ini sungguh menarik. Kita sering membacakannya. Mungkin surat Al-Mulk ini termasuk surat favorit juga. Yang dibaca kadang-kadang pada waktu tahlilan. Dan bila dibaca pada syarah kubur, memiliki fadilah yang luar biasa. Mungkin kita sering membacanya, namun demikian, maknanya yang demikian indah ini hari ini. Insya Allah akan kita coba haji bersama-sama. Kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Wa Dan mereka berkata, Andaikan kita dulu mendengar, Aula akilu. Atau menggunakan akal kita. Jadi ini tadi bisa diterjemahkan berpikir, tapi uh, ini bisa juga kita uh, artikan menggunakan akal kita. Makuna biasa bisa air, maka kita tidak tergolong orang-orang yang akan masuk neraka sair. Demikian dasar ayat yang kita baca ini. Ini menunjukkan sebuah gambaran bahwa ternyata salah satu karakteristik penghuni neraka syair. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dan seluruh keluarga dan seluruh hendak tolan melalui ampunan Allah dan barokatul Muhammadiyah dan syafaat kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya suci Alaihi Wasallam dari memasuki neraka sair Ternyata karakteristik penghuni neraka sair yang disebutkan oleh ayat ini satu tidak mendengarkan tidak mendengar telinganya terkunci ini nanti akan kita bahas lebih lanjut yang kedua atau atau di sini di sini menggunakan au Sekiranya so, dulu kita mendengar atau menggunakan akal, maka kita tidak akan masuk dalam, tidak akan termasuk dalam penghuni neraka saya. Jadi, tidak mendengar, sekaligus tidak menggunakan akal, tidak mendengar atau tidak menggunakan akal adalah merupakan karakteristik dari penghuni neraka sair na'udzubillah Saya akan coba bacakan dulu dari tafsir Nurul Quran dari alamah amal fakih imani yang sudah diterjemahkan oleh Al Huda saya bacakan langsung dari edisi bahasa Indonesia nya Ayat ke-10 menjelaskan ayat ke-10 ayat surat al-mulk ini eh, maksudnya sumber kemalangan dan kesalahan mereka yang menyatakan bahwa seandainya mereka mendengarkan para rasul dan menggunakan intelektualitas mereka, maka mereka tidak akan pernah menjadi penghuni neraka. Jadi, kata kuncinya di sini adalah bahwa uh, tidak menggunakan pendengaran untuk benar-benar mendengar dan tidak menggunakan akal. Yes. Di tafsir Nurul Quran ini, juga dikutip beberapa riwayat dari Imam As-Sodik salatullah alaih, yang menyatakan barang siapa yang memiliki akal pasti memiliki keimanan dan barang siapa yang memiliki keimanan akan masuk surga dengan demikian surga adalah tempat tinggal orang-orang yang berakal. pada hari ini kita akan coba lebih memahami tentang dua hal ini tentang dua karakteristik uh, unik mereka syair ini nah, untuk pilih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Beliau diriwayatkan bersabda: Iwa mulmari akluhu. Identitas seseorang adalah akalnya. Waladina limalla aklalahu dan tidaklah beragama orang yang tidak berakal. Subhanallah walhamdulillah wala ila Luar biasa sekali riwayat ini menjelaskan menegaskan makna dari ayat yang kita baca tadi. Kalau dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang tadi kita baca ternyata karakteristik syair adalah tidak mendengarkan atau kurang mendengarkan dan kurang menggunakan akalnya tidak mendengarkan dan tidak menggunakan akalnya. Maka karakteristik dari orang yang memiliki agama adalah sebaliknya. Ya. Yaitu menggunakan akalnya. Dalam sebuah riwayat dalam Al-Kafi, Kitabul Akal Wal Jahl, Imam Musa al alaihi salam menjelaskan kepada Hisham bin Al-Hakam tentang karakteristik orang yang memiliki akal dan pemahaman Beliau mengutip bagian akhir dari ayat 17 Quran Surat As-Sumar Disambung dengan ayat 18 Quran Surat As-Sumar A'udzubillahimina Fabashir qawla wa yattabi'una wa albab maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk dan mereka itulah ulul albab. Dalam tafsir terjemahan yang ada di tafsir Nurul Quran, ulul albab diterjemahkan sebagai orang-orang yang memahami. Sadaqallahul Azim. Jadi, ini sungguh sangat menarik sekali terkait dengan apa yang kita bahas tentang Quran, Surah Al-Mulk ayat 10, bahwa ini memperkuat bahwa karakteristik orang yang memiliki akal dan pemahaman, orang yang menggunakan akal dan memiliki pemahaman itu adalah menyimak perkataan orang lain dan mengikuti yang benar. Menyimak mencoba mencerna, memahami berbagai gagasan dan tidak cepat-cepat menolak gagasan-gagasan yang mungkin tampak baru dan kemudian mengikuti yang terbaik. Allah Yarham Ustaz pernah menjelaskan tentang ayat ini dan menyebutkan bahwa karakteristik ini adalah karakteristik filsuf yang sejati. Filsuf ahli fils yang betul-betul mendalami berpikir secara logis dan berfilsafat ini karakteristik utamanya sepanjang sejarah adalah mereka terbuka untuk mendengarkan berbagai gagasan, berbagai call, kemudian menganalisisnya dengan cermat, Kemudian mengikuti yang terbaik. Nah, saya ingin membacakan sedikit dari tafsir Nurul Quran. Setelah ayat 17 menyatakan maka sampaikanlah berita gembira pada para hambaku. Selanjutnya, para hamba itu dikenalkan sebagai, jadi para hamba Allah itu dikenalkan sebagai orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan tanpa memandang ciri-ciri para pembicaranya dengan syarat menggunakan intelektualitas mereka untuk memilih mana yang terbaik. Mereka, yaitu para hamba-hamba Allah. Ini tidak memiliki prasangka buruk, sikap ke, keras kepala dan pemikiran jumut. Mungkin dalam filsafat atau filsafat sains, prasangka buruk ini bisa juga ditafsirkan sebagai sejenis bias konfirmasi, confirmation bias. Orang cenderung melihat seluruh gagasan dari apa yang ada di dalam pikiran, prasangka-prasangka yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka selalu mencari kebenaran dan beralih kepada kebenaran tersebut. Kapanpun setelah mereka. Menyeleksi dan mendapatkannya, mereka menghilangkan dahaga pencariannya dalam tegukan mata air suci kebenaran. Selanjutnya, mereka tidak hanya mencari kebenaran dan perkataan-perkataan yang baik, tetapi juga memilih di antara yang baik itu dan memilih yang lebih baik. Inilah karakteristik muslim sejati dan mukmin pencari kebenaran. Jadi boleh dibilang bahwa Islam hakiki, taslim yang hakiki adalah orang yang berserah diri kepada kebenaran secara hakiki ini karakteristik utamanya adalah kesiapan untuk mendengarkan gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan orang lain, perkataan-perkataan orang lain, dan kemudian memilih yang terbaik. Nah, jadi... Uh, pada bulan puasa yang mulia ini Al-Fakir mengajak pada para hadirin sidang subuh bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita meningkatkan kualitas puasa kita dengan menambah kendali kepada pendengaran kita, pendengaran kita berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang tidak layak didengarkan dan mendorong pendengaran kita untuk mau mendengarkan orang lain sebelum menyeleksi yang terbaik. Jadi menurut Al-Fakir kita perlu untuk belajar bersama makna puasa pendengaran itu kira-kira seperti apa. Pada dasarnya seluruh puasa ini adalah menahan seluruh indera kita, kekuatan fakultas indera lahir batin sir yang yang kita miliki dari sesuatu selain Allah, dari menaati sesuatu selain Allah, dari mengikuti selain kebenaran, dan kemudian diteruskan dengan komitmen untuk menaati Allah, komitmen untuk meninggalkan maksiat, komitmen untuk mengisi kekuatan-kekuatan yang kita miliki dengan gagasan-gagasan yang baik dengan niat yang baik dan amal soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Mari kita coba lihat bersama beberapa riwayat penjelasan lebih lanjut tentang pendengaran mendengarkan kita coba lihat bersama dari Misanul Hikmah dulu. Jilid 2, halaman 603. Sebelumnya marilah kita kirimkan doa pihak dulu. Ada para guru kita yang mengajarkan kita bagaimana mendengar dengan baik terkhusus Allah Ya Kemudian Allah luaskan kubur Allah Ya bersama Bunda Ais Kartini. Seluas-luasnya pula pada seluruh guru kita yang lain yang mengajarkan pada kita untuk mendengarkan berbagai gagasan dengan baik dan memilih yang terbaik. Ayatullah Muhammad Pakir Sodar, Ayatullah Mutahari, Alamat Obat saya Sayyidullah Al-Musawi Al-Khomeini, dan juga terkhusus mu'alif kitab yang kita pegang ini, Ayatullah al Muhammad Ayy Dan semua guru-guru kita yang lain, juga orang tua-orang tua kita semua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan handai tolan kita Al-Fatihah atas bikuha salawat. Berikut ini adalah beberapa tuntunan dari riwayat Al-Bait alaihi wasallam untuk mendengar agar kita menjadi lebih memahami atap adab, adab mendengar. Dari Imam Ali, solatul Alaihi Wasallam beliau diriwayatkan bersada, bersabda, Ida lam takun aliman natikon fakun mustami'an mustamian Jika engkau bukanlah seorang alim yang mampu berbicara, maka jadilah engkau seorang pendengar yang paham. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi dalam doa kemenangan yang sering kita baca wa alal mustami'ina bil itiba'i wal ma'isub. Jadi di sini ada adab yang sangat penting misalnya dalam sebuah majelis atau ketika kita masuk kelas sebaiknya kita tidak seenaknya sendiri bercakap-cakap bersenda guru tapi hendaknya kita betul-betul mencoba memahami bab-bab ilmu yang diajarkan oleh guru atau narasumber atau para ulama yang memang mengajarkan ilmu itu. Kemudian yang kedua, Imam Ali Sholatullah Wajah diriwayatkan bersabda Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik pendengar itu adalah yang memahami pelajaran dan menerimanya. Jadi setiap pelajaran yang kita dengar, setiap gagasan itu sebaiknya betul-betul kita coba pahami betul-betul, jadi tidak sekedar lewat di pendengaran kita. Beberapa malah, untuk benar-benar betul-betul ingat, itu dicatat, dicatat supaya bisa diulang dan dipikirkan lagi, dan disampaikan ke orang lain. Jadi Aladina orang yang mendengar mendengarkan al perkataan 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 orang yang berusaha betul betul memahami gagasan gagasan untuk selanjutnya nanti ia pikirkan baik-baik. Sebagian orang menyebut memikirkan baik-baik gagasan-gagasan untuk analisis wacana, ya diskurs analisis, direnungi baik-baik, direfleksikan dari berbagai segi untuk dipilih yang terbaik. Kemudian berkenaan dengan surat Al-Mulk ayat 10 yang tadi kita bahas di awal Au wa qalu laukuna nasma'u aw na'qilu makuna fi ashabis sa'ir dan mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan atau saya ulang lagi sekiranya kami mendengarkan atau menggunakan akal niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka sa'ir. Allah yarham ayatullah Muhammad Rizahri mengutip sebuah riwayat dari Imam Ali Salatullah Alaihi alaih. Makunlu bin bilabib. Tidaklah setiap yang memiliki Hati itu pasti orang bijak. Artinya tidaklah semua yang memiliki hati itu pasti hatinya. Benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Bila bib. Mungkin makna lainnya tidak semua orang memiliki hati itu menjadi ulul albab. Jadi orang yang memiliki pemahaman. Berikutnya wala kullu di samin bisami dan tidaklah setiap orang yang memiliki pendengaran itu pasti orang yang mendengarkan. Jadi kita semua mungkin punya telinga. Manusia normal punya telinga, punya fakultas pendengaran tapi belum tentu hakikat dirinya itu betul-betul mendengar. Ya. Mungkin saja perkataan demi perkataan, gagasan demi gagasan yang disampaikan seorang ilmuwan besar atau seorang yang sangat bijak karena kebiasaan tidak mendengarkan dengan baik tidak betul-betul menyimak apalagi ketika mendengarkan itu sibuk dengan ego dan kesibukan pikiran kita sendiri barangkali semua gagasan besar yang sangat indah sangat baik itu lewat begitu saja tanpa ada satupun yang nyangkut di pemahaman kita. Nah, allah tuh Berikutnya, wala kulu nasirin bibasir dan tidaklah setiap orang yang memiliki penglihatan itu. Pasti orang yang dapat melihat ini demikian indah, ya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita itu semua nanti akan ditanya. Ternyata kita punya hati, tapi... Tidak digunakan. Lahum pun layaf kohu nabiha. Ternyata tidak digunakan untuk memahami. Tidak betul-betul kita perjuangkan dengan baik. Kita tempatkan semestinya digunakan untuk memahami. Kita memiliki pendengaran. Mungkin malah terlalu banyak digunakan untuk memahami dengar entertainment, musik. Saya juga pecinta musik, mudah-mudahan tidak overdoses ya. Atau malah pendengaran, penglihatan, emosi hati ini tenggelam dalam hingar-pingar sosial media dan internet. Tapi tidak betul-betul digunakan semestinya untuk memahami gagasan-gagasan yang benar dan kemudian mengikuti yang terbaik. Tidak digunakan untuk alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una Mereka yang menyimak perkataan-perkataan dan mengikuti yang terbaik. dan akan berakibat na'udzubillah min kalau kita tidak melatih untuk mendengarkan perkataan orang lain memikirkannya dan mengikuti yang terbaik na'udzubillah min kita mungkin akan termasuk yang mengatakan mau Kebiasaan kita kurang mendengarkan orang lain, kurang sabar dalam mendengarkan perkataan orang lain, merefleksikan, memikirkannya menilai benar, benar salahnya dan kemudian mengikuti yang terbaik, kebiasaan itu tidak hanya membuat kita rugi di dunia, tapi juga akan membuat kita bertransformasi wujud kita, hakikat kita menjadi penghuni neraka sair. Na'udzubillah min tarik. Di dunia ini pun kita akan rugi. Dijauhi semua orang karena mereka merasa tidak kita dengar. Nah, Min mentari. Kalau kita ada di perusahaan atau di institusi kita mungkin akan dianggap keras kepala tidak mendengarkan isu-isu yang beredar di perusahaan, di institusi, atau di negeri kita ini dengan baik. Orang yang tidak mendengarkan perkataan dan kemudian merefleksikannya dan mengikuti yang terbaik ini mungkin akan menjadi bersifat asosial, bahkan mengalami sosial, sosial, sosiopatologi. mau untuk bilang Saya ingin mengutip sebuah syair yang saya tangkap secara maknawi yang kalau tidak salah dinisbatkan ke Maulana Rumi. Tidak semua lautan memiliki mutiara. Tidak semua mata memiliki penglihatan. Ini sungguh indah ya. Jadi kita sebagai manusia yang diciptakan dalam keadaan yang terbaik memiliki alkohol ya hati tapi tidak semua bisa ditransformasikan dengan sikap dan adab memiliki hati yang benar sehingga menjadi labib tidak semua sami ya tidak semua pendengaran itu betul-betul bisa menjadi pendengaran yang betul-betul mendengarkan. Tidak menjadi tidak bisa menjadi pendengaran yang melepaskan diri kita dari karakteristik penghuni neraka sair. Demikian indah. Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Saya ingin terus pendengaran yang baik itu seperti apa? Pertama saya ingin mengutip dulu dari sebuah kisah di akhlak Imam Ali Ridho Salatul Wassalamu alay. Saya akan bacakan riwayatnya Yang ada di Mizanul Hikmah Jilid 1 Halaman 173 Yang terbitin, terbitan Terbitan Al-Huda ya, ini Yang terjemahan ya Untuk mempercepat Saya akan coba bacakan terjemahnya saja Ibrahim bin Abbas berkata aku tidak pernah melihat Imam Abu Hasan Ar-Ridha alaihissalam berbuat kasar kepada siapapun meski dengan kata-kata. Dan aku tidak pernah pula melihatnya memotong pembicaraan orang lain hingga orang itu menyelesaikan pembicaraannya. dan seterusnya. Nah ini masih panjang tapi saya, saya hentikan di sini. Jadi Imam Ali Ar-Ridho, salatullah Alaihi salah satu dari uh, Ulul Amr yang meneruskan misi kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan adab mendengar dengan baik yakni tidak pernah memotong pembicaraan orang lain hingga orang itu menyelesaikan pembicaraannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ahli Para hadirin sidang subuh bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ini salah satu adab mendengar yang penting, yakni tidak memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai. Dan ini sungguh sulit. Al-Fakir sampai hari ini belum berhasil. Bahkan orang-orang yang disayangi Al-Fakir juga masih sering mengatakan bahwa Al-Fakir ini tidak mendengarkan mereka sama sekali atau tidak mendengarkan mereka dengan baik. Astaghfirullah wa asalu taubah. Astaghfirullah hal adim. la ilaha huwa wa rahmanur rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini dan Lailatul Qadar Allah ampuni maafkan sikap al-fakir yang kurang mendengar tersebut baik misalnya pada para murid al-fakir para orang-orang yang bekerja di bawah al-fakir atau anggota keluarga al-fakir yang lain Mudah-mudahan Allah ampuni yang telah lalu dan gantikan dengan yang baik gantikan dengan kemampuan al-fakir untuk mendengar lebih baik ke depan dan demikian pula doa al-fakir untuk para hadirin semuanya saya ingin mengakhiri majelis mulia hari ini dengan mengenang guru yang kita cintai Allah yarhamu sajalah yang menurut Al Fakir merupakan teladan yang sangat baik dalam mendengarkan. Al, -Al Fakir sering, saya sering sekali betul-betul berbincang lama dengan beliau dan melihat banyak orang berbincang dengan beliau dan beliau menunjukkan akhlak mendengarkan yang luar biasa. Demikian tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Kadang-kadang saya sendiri merasa malu, kadang-kadang saya masih suka memotong pembicaraan beliau. Saya dan beliau sangat sabar mendengarkan. Ya Allah, mudah-mudahan dimaafkan semua kesalahan al-fakir dan diluaskan kubur beliau seluas-luasnya beserta Bunda S. Kartini. Al-Fatihah tasbih wa salawat. Jadi Ustaz uh, Jalal memberikan teladan mendengarkan sebaik mungkin dan tidak memotong pembicaraan. Kemudian, dalam tata cara, misalnya mengajar atau presentasi di depan umum atau di depan kelas yang baik, salah satu kiat sukses presenter adalah mendengarkan dengan baik. Pada saat presentasi pun, mereka selalu menatap para yang hadir lihat bahasa tubuh mereka sebagai umpan balik apakah pembicaraan yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik atau tidak dan mereka berhenti pada saat-saat tertentu pause ya malah memancing pertanyaan untuk mendengarkan kelas yang baik adalah kelas di mana terjadi dialog bukan kelas monolog. Kelas-kelas dialog yang terjadi secara fisik itu memang belum bisa tergantikan oleh kelas-kelas online seperti ini. Dan ketika uh, ada pertanyaan dari audience, memang dalam kaidah presentasi yang baik itu presenter atau narasumber, ketika para penanya itu bertanya, itu harus betul-betul didengarkan sebaik mungkin, baik perkataannya maupun konteksnya, mencoba dipahami. Bahkan, kadang-kadang perlu diulang lagi, apakah betul yang Bapak tanyakan seperti ini, jadi. Demikian pentingnya proses mendengarkan, dengan sebaik mungkin, itu dalam proses belajar dan mengajar, mencari kebenaran-kebenaran. Ya, di akhir dari yang akhir, barangkali bagus juga buat kita untuk mengenang guru dari kita semua. Hmm. Mudah-mudahan Allah menggabungkannya dengan para muahid, yaitu Sokrates yang mengajarkan pada kita metode dialog atau dialektika dalam filsafat. Jadi gaya berfilsafat Sokrates yang terkenal ini adalah dengan tanya-jawab. Tidak, dengan mengusung memaparkan sebuah gagasan, tapi mengajak, mengajak lawan bicara itu untuk menemukan dirinya sendiri, menemukan kebenaran-kebenaran melalui pemahamannya sendiri. Kalau meng mengadopsi bahasa Al-Quran, mengajak mereka untuk menjadi tidak mendoktrin orang-orang untuk mengikuti dirinya sokrates tapi menjadi diri mereka sesuai dengan versi kebenaran yang mereka pahami masing-masing Muhammad -masing. Muhammad jadi sebagai kesimpulan, sedikit kesimpulan untuk mengakhiri kuliah subuh ini. Yang pertama kembali pada surat al-mulk tadi bahwa salah satu karakteristik penghuni neraka sair adalah tidak mendengarkan dengan baik dan tidak menggunakan akal dengan baik. Kemudian yang kedua berdasarkan penjelasan Imam Musa Al-Kadhim Salatullah Alaih al kepada Hisham bin Al-Hakam ternyata sifat pertama orang yang menggunakan akal dengan baik dan memiliki pemahaman ulul albab itu adalah Sifat utama hamba-hamba Allah yang akan mencapai makom hamba-hamba Allah, yaitu ulul albab, orang-orang yang berakal, itu adalah mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Oleh karena itu, poin ketiga yang menjadi oleh-oleh buat kita semua dalam majelis subuh yang mulia di bulan Ramadan ini mari kita menggunakan momen puasa ini untuk meningkatkan kemampuan kita mendengarkan perkataan orang lain dengan baik meningkatkan adab kita mendengar tidak memotong pembicaraan orang lain tidak terburu-buru dalam mengikuti pandangan orang lain, tetapi memikirkannya, merefleksikannya, melakukan analisis wacana, mendalaminya, untuk kemudian memilih yang terbaik, dan kemudian mengikutinya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan pada kita taufik agar pendengaran, penglihatan, dan hati kita juga bisa ikut berpuasa. Dari pendengaran, penglihatan, dan gagasan-gagasan yang buruk, buruk sangka pada Allah, dan lain-lain, dan mengisinya, menghiasinya dengan adab-adab yang benar dalam mendengar, melihat, dan menggunakan hati. Melalui memperbaiki cara mendengar kita, baik mendengar dalam pembicaraan langsung maupun melakukan pendengaran melewati membaca dan indera dan pemahaman lain, kemudian memilih yang terbaik. Melaluinya, mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua memperoleh keberkahan Lailatul Qadar menjadi orang-orang yang Allah ampuni dan masuk ke dalam golongan mereka yang berakal masuk ke dalam golongan ulul albab dan menjadi hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah yang mendapat berita gembira dari Allah. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadinil muhtar Marilah kita tutup majelis subuh bulan Ramadan ini dengan kita membaca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ila wa Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahim. Wa Allahu la huwa al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusrikun Wallahul Khaliqul pariul musawwirul lahul asma'ul husna Yusabihu lahu mafis samawati wal atbah wal azizul hakim Ya dhaladhi kana qabla kulli syai' Summa khalaqa kulla syai' Summa yabqa wa yafna kullu syai' Ya dhaladhi laisa kamislihi syai' وَيَأْدَى الَّذِي لَيْسَ فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَلَا فِي الْأَرَضِينَ السُّفْلَى وَلَا فَوْقَهُنَّ وَلَا تَحْتَهُنَّ وَلَا بَيْنَهُنَّ إِلَٰهٌ يُعْبَدُ غَيْرُهُ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يَقْوَى عَلَىٰ إِحْصَائِهِ إِلَّا أَنْتَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَا يَقْوَى عَلَىٰ إِحْصَائِهَا إِلَّا أَنْتَ اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وفرضت على عبادك فيه الشِّيَامِ ارزقني حج بيتك الحرام في هذا الآم وفي كل عام فاغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها Khairuk ya sal jalali wal ikram Subhanal darin nafi Subhanal qadhi bil haqi Subhanal aliyil a'la Subhanahu wa bihamdihi Subhanahu wa ta'ala Awa ala Sayyidina Muhammadin Wa ali Sayyidina Muhammad Allahumma fili wali walidaya Wali jami'il mu'minin Wal mu'minat Inna ka kulli syai'in qadir. Rabbana ablana min aswajina. Wa zurriyatina kurrata ayun. Wa ja'alna lil mutaqina imama. Rabbana atina fit dunya sanah. Wa fil akhirati sanah. Wa kina asal nar Wa ja'al akhirah akibatana khairan.

اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد اللهم ارزقني فيه رحمه الايتام واطعام الطعام Wa السلام salam Wa بطونك kiram ملجأ ya malja'al الله Ya Allah Anugerahkan padaku di bulan ini Rasa sayang kepada anak-anak yatim Memberi makan kepada orang-orang yang lapar, menebarkan salam dan persahabatan dengan mereka yang dimuliakan, demi kemurahanmu, wahai tumpuan para pengharap.